Halo, selamat siang kawan. Kicau ketemu lagi dengan channel tutorial ya yang di depan saya ini. Seekor burung hmm. ini, burung murai batu ya, selalu buat saya praktek. Ini teman-teman, uh, kemarin ada beberapa pertanyaan, dan satu pertanyaan itu penting sekali. Jadi, Om, cara netesin. Obat ke burung murai itu bagaimana? Om, cara memasukkan obat ke burung itu bagaimana? Kayak gitu ya. Jadi, e, kalau saya sendiri, jawabnya yaitu gampang, akan saya beri contoh seperti ini. Cuman, untuk pengobatan burung e, dengan meneteskan langsung itu, itu alternatif kedua. Kenapa demikian? Karena e, kalau salah ya bisa merenggut nyawanya kayak gitu ya. Alternatif pertama yaitu menggunakan air seperti saya sampel sebelumnya ya. Jadi dalam satu wadah itu wadah air kita kasih tetesannya kita kasih obat ya. Seperti itu. Jadi itu resikonya itu sedikit ya kayak gitu. Resiko dari tersedak kayak gitu ya. Jadi eh, kalau tidak terpaksa saya itu tidak pernah menetesi langsung ke mulut burung kayak gitu ya. Karena apa? Saya sendiri pernah korban itu peristiwa e, dua kali apa tiga kali kayak gitu ya. Setelah saya tetesi burungnya mati. Kenapa kok setiap saya tetesi burungnya mati padahal burungnya sehat? Kayak gitu ya. Tetapi saya menemukan jawabannya bahwa netes itu tidak asal tetes kayak gitu ya. Jadi berdasarkan pertanyaan teman-teman bahkan kemarin ada satu, Om, um, burung saya sehat telonen setelah saya kasih anti saraf kok langsung mati kayak gitu ya. Jadi itu biasanya salah meneteskan, kayak gitu ya. Oke, di sini akan saya coba buat sampel cara netesi burung itu yang benar. Itu bagaimana, kayak gitu ya. Misalkan ini burung murai batu atau burung lainnya, kita harus tahu, teman-teman, ketika kita buka ini, burung ini ada dua. Sebetulnya ini saya buat video sudah dua kali ya. Kita lihat ke dalam, teman-teman. Nah, di dalam itu ada dua lubang burung. Lubang ke dalam, ya. Jadi, kayak gitu, ya. Satu lubang pencernaan, satu lubang pernapasan, kayak gitu, ya. Kalau yang di depannya itu kelihatan ketika kita buka, nanti bisa dipraktekan. Ketika mau nambah mau menyembuhkan burung, itu bisa dipraktekan, ya. Kayak gitu, ya. Ini nah, ada dua lubang, ya. Lubang pernapasan sama lubang pencernaan, kayak gitu, ya. Yang lubang pernapasan yang mana? Di depan sendiri pas di belakang e, lidahnya itu Itu adalah e, lubang pernapasan Untuk pencernaan yang mana? Yang belakang Jadi gitu ya Jadi waktu burung sakit itu menetesi harus hati-hati teman-teman Kayak gitu ya Jadi usahakan jangan sampai mengenai pada lubang pernapasan itu Kayak gitu ya karena apa? Kalau masuk lubang pernapasan terlalu banyak itu langsung masuk ke paru-parunya. Jadi ya otomatis sama juga kita mencekek burung tersebut karena tidak bisa bernapas ya. Kayak gitu. Cara netesin bagaimana? Eh, lihat ya teman-teman, ini ya. Kayak gitu ya. Cara netesin yang aman bagaimana? Karena lubangnya di tengah kita agak diiringkan gini ya enggak apa-apa ya. Jadi miring. Agak diiringkan kayak gini ya atau kita canggap langsung aja ndak kayak gini ya malah ndak apa-apa itu karena apa nanti akan jatuh pas pada lubang pencernaannya lurus pencernaannya tetapi kenapa kemarin tiba-tiba mati kayak gitu ya karena jatuh langsung mengenai itu lubang pernapasan sedangkan lubang pernapasan itu keluar masuknya udara mungkin dia posisinya waktu ngambil e, udara kayak gitu ya jadi langsung tersedak langsung bisa mati kayak gitu ya di napasnya jadi, lihat ya teman-teman, ya. di sini ada lubang. Intinya, ada dua lubang. Jadi, waktu meneteskan langsung itu hati-hati. Tetapi, kalau burung e, tidak sangat perlu sekali, maksudnya tidak sangat perlu itu. Kalau burungnya masih bisa loncat, bisa nangkring, bisa minum, itu usahakan ditaruh di tempat air saja, ya. Kayak saya praktekan di atas tadi, cara ngecamnya bagaimana, cara membuat ramuannya bagaimana. Tadi sudah ada videonya ya kayak gitu ya. Jadi jangan sampai e, kalau misalkan kita cari menggunakan cara aman, kita menggunakan cara yang ekstrim. Kecuali tetelo, memang tetelo itu tidak bisa langsung kayak gitu ya. Jadi tidak bisa dia itu langsung makan sendiri, minum sendiri kayak gitu ya. Tetapi cara memberinya ya seperti apa? Seperti itu tadi teman-teman kayak gitu ya. Kalau tidak, biasanya supaya tidak tersedak, itu tidak usah dianggap cukup di depan saja. Diteteskan di depan mulut, ini dia, itu pasti akan menyedot, ya teman-teman. Biasanya saya seperti itu. Jadi, eh, setelah video ini, ya, itu tadi intinya. Jadi, jangan sampai eh, kita keliru mengasih obat, tetapi malah mencelakakan burung kita itu, ya, seperti itu, teman-teman. Mungkin itu tadi eh, video saya. Jadi, Intinya, untuk lubang ini, lubang di dalam mulut ini, di dalamnya itu ada dua lubang ya. Kalau teman-teman bisa nanti bisa coba atau praktekan, teman-teman pasti kelihatan jelas ya, karena mungkin di kamera ini tidak terlalu jelas ya, karena lubangnya itu di dalam. Jadi ada dua lubang, lubang pernapasan, itu letaknya di pas di belakang lidahnya, lubang pencernaan, di belakangnya lagi yang dalam itu ya, teman-teman, kayak gitu ya. Jadi itu tadi tips singkat tentang perawatan burung mengasih obat ya, kayak gitu ya. Jadi kayak gini teman-teman. Kalau bisa misalkan burungnya masih waras, biasanya saya taruh di depannya di sini teman-teman. Obatnya tinggal sedikit ini. Ini saya taruh di depannya. Ada yang netes ya. Sebentar. Nah, itu kan disedot ya udah disedot tadi. Memang sih kadang-kadang ada yang jatuh gitu, tapi tidak apa-apa. Tapi tadi intinya dia itu sudah nyedot dengan aman kayak gitu ya, ditaruh di depan mulutnya aja. Tetapi misalkan bila perlu ya dibuka mulutnya, tetapi usahakan langsung masuk ke dalam ya, jangan mengenai lubang-lubang itunya tadi, karena ada dua lubang kayak gitu ya. Itulah yang mengakibatkan kenapa setelah ditetes itu bisa mati kayak gitu ya bukan karena obatnya keras tetapi yaitu tadi langsung masuk ke paru-parunya. Biasanya seperti itu. Oke, itu tadi tentang e, menyembuhkan burung dengan obat atau langsung menetesi caranya bagaimana seperti itu tadi kurang lebihnya. Sekian dulu video ini e, semoga bermanfaat.